Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang terkasih. Selamat pesta sekolah minggu bagi anak-anak kami. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa akan datang Roh Tuhan yang akan menyertai, menguatkan, menghibur, menuntun para murid setelah dia naik ke surga. Dan inilah bukti kesetiaan Allah yang selalu menyertai umat-Nya. Ketika kita berjalan di tengah dunia ini, kita tidak berjalan sendirian, tetapi Allah tetap bersama kita melalui Roh Kudus. Inilah yang kita rayakan pada hari ini. Saudara yang terkasih, sebagai orang beriman kita akan mengatakan bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Apalagi ketika kita sudah mengerti arti kata Immanuel, Allah beserta kita. Kita merasakan bagaimana Allah berjalan bersama kita dalam segala situasi. Khususnya saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang tidak biasa, yang belum pernah kita alami selama ini. Situasi sekarang ini membuat kita tidak tahu mau melakukan apa. Karena semua akhirnya diatur oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Dalam situasi seperti ini, ada juga orang yang merasakan hidup yang berbeda. Tidak ada yang menemani, bahkan merasa seolah-olah tidak ada Allah yang berada di sampingnya. Sehingga beberapa orang bertanya-tanya, di manakah Engkau? Dalam bahasa Latin, ubi esse. Bangsa Israel saat itu juga bertanya, di mana Engkau, ya Tuhan? Alasan mereka bertanya, karena saat itu mereka berada di tempat pembuangan di Babel. Mereka memahami bahwa mereka sedang dalam penghukuman Allah. Ya, benar. Mereka sedang dihukum Allah. Mereka merasa bahwa Allah tidak sedang memelihara mereka. Salah pemahaman mereka, karena Allah tetap memperhatikan meskipun dengan cara yang berbeda. Lalu ada yang bertanya, benarkah Allah itu mau menghukum atau
membinasakan umatnya? Tidak. Karena firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membinasakan mereka. Meskipun Allah kecewa dengan sikap serta kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel kepadanya. Allah selama ini telah melakukan karya yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dengan cara yang mengagumkan, Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Allah telah bertindak dengan segala kemahakuasaannya agar bangsa Israel menjadi bangsa yang luar biasa di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Tentu Allah juga akan melakukan karya yang luar biasa untuk menyelamatkan bangsa itu dari dosa dan dari perbudakan bangsa Babel. Allah telah hadir bagi kehidupan bangsa itu melalui Roh Kudus. Tentu ini juga yang menjadi jaminan bagi bangsa itu untuk tetap berharap akan kebersamaan dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pengharapan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita ini mau menunjukkan bahwa manusia kita ini adalah umat Allah yang selalu ingin hidup dalam kebersamaan, sehingga kita disebut sebagai makhluk sosial. Memang rasa kehilangan, rasa kesepian itu ada dalam hidup kita, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa selalu ada kerinduan akan kehangatan hidup dalam kebersamaan, dan terlebih kerinduan untuk tetap disertai, dilindungi dan diberkati oleh Allah. Ketika kerinduan itu hilang, maka sebenarnya yang hilang itu adalah jati diri kita sebagai umat Allah. Dan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kerinduan itu hilang dari kehidupan kita, itulah yang membuat kita hidup menjadi egois, egosentris, dan tidak punya rasa atau kepekaan terhadap sesama. Roh Tuhan sebenarnya selalu membimbing umat Allah untuk hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dan hidup melakukan kehendak Allah. Roh Kudus yang kita peringati kehadirannya saat ini bukanlah roh yang diperintah oleh manusia, tetapi roh yang diperintah oleh Allah sendiri. Dan catatan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Roh Tuhan itu memimpin manusia, dan itu terjadi untuk keagungan nama Tuhan. Karena itu, tidak ada manusia yang bisa menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan dirinya sendiri, dan tidak ada Roh Kudus yang dapat diperintah oleh manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita juga merayakan pesta sekolah minggu. Yang pasti perayaan pesta sekolah minggu tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada keramaian, tidak ada pertemuan, tidak ada perlombaan, tetapi kita harus tetap mengingat bahwa ada Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang selalu bersama dengan kita. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita,
memimpin kehidupan anak-anak sekolah minggu, maka anak-anak sekolah minggu juga dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang mengagungkan nama Tuhan. Ya, terlebih pada masa COVID-19 saat ini, biarlah anak-anak tetap dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk belajar di rumah, dan itu juga akan menjauhkan anak-anak kita dari pemborosan waktu, dan anak-anak dijauhkan dari kebosanan. Karena apa? Karena Roh Kudus ini akan membuat siapapun itu, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk tetap bersemangat, berspirit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami dalam perjalanan kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Hari ini kami merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Dan sekaligus kami juga merayakan pesta sekolah minggu. Tuhanlah yang tetap menuntun perjalanan kehidupan kami, termasuk anak-anak kami, di dalam kami menjalani kehidupan yang tidak biasa pada saat ini karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami tidak kehilangan arah, tetapi kami tetap bersemangat untuk melanjutkan kehidupan kami bersama Roh Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.